Dimulai hari ini babak 16 besar turnamen BAC 2024 atau Badminton Asia Championship 2024 pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Jadwal wakil Indonesia di 16 besar Badminton Asia Championships 2024 menarik untuk dibahas, di mana ada 6 wakil yang akan kembali berjuang dan salah satu yang akan kita bahas adalah Jonathan Christie. Jonathan Christie siap berjuang memperebutkan tiket perempat final dalam duel seru yang akan tersaji di Ningbo, China, pada Kamis tanggal 11 April mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perjuangan wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2024 atau Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024 akan berlanjut hari ini. Jojo sapaan akrab Jonathan Christie sendiri akan melawan salah satu tunggal putra terbaik Hong Kong, yakni Li Chek Yiu, hari ini. Secara rekor pertemuan, wakil Indonesia Jonathan Christie sendiri telah bertemu Li sebanyak 6 kali. Dari pertemuan itu, wakil Indonesia Jonathan Christie ternyata lebih unggul dengan kedudukan 4-2 atas wakil Hong Kong tersebut. Dia pun sukses menang dalam pertemuan terakhir melawan Li Chek Yiu yang tersaji di babak 16 besar Hong Kong Open 2023 dengan skor 21-18 dan 21-16. Tentu saja, catatan manis ini diharapkan berlanjut. Di sisi lain dari rankingnya, ternyata masih unggul Jonathan Christie dengan berada di peringkat kelima dunia. Sedangkan untuk lawannya yakni Li asal Hong Kong, dia berada di posisi ke-14 dunia untuk saat ini. Selanjutnya, untuk jam pertandingan diprediksi Jonathan Christie akan melawan Li sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat di lapangan 2.